Tenang lah. Apa sayang? Apa lagi Sela? Kau ni kok kepala kau tu pakai bau tinggal. Aman. Eh Sela, mau ke mana? Aku mau ke kampus. Kakak mau ke mana? Mau kampus juga. Oh. Kakak akrab lah benar dengan dia tu. Pula, mak. Tengoklah tu mak tu pun ada kena. Apa dia tu mak mon? Mak banyak utang untuklah dia. Kau jangan nak dekat-dekat dengan anak ayah, makmu tak suka ya. Kau tengok semak tu jahat. Sampai dah. Kuliah dulu ya. Hati-hati kau kuliah tu. Ya. Kau ni nak kujadikan orang, pokok orang kampung harus. Sudah sampai. Dengar ni, Sela dengar, hati-hati belajar tu nak ya. Bukan apa, banyak orang jahat rupa, banyak orang jahat terbiat. Iya mak, iya mak. Sekali lagi. Biasa cium pipi. Mak. Oh, dah kek libam lah. Nak dia perlah awak lah. Dadah sayang, kau salam. Eh, ada orang ikut-ikut. Orang muliakan anak di sini, dia ngikut kat di sini. Sela? Iya kakak. Kau kuliah sini juga? Iya, aku kuliah di sini juga. Yaudah lah ya, sama-sama yuk. Ayo. Ih, kok bisa kau di sini? Iya, aku juga nggak tahu kalau kakak kuliah di sini. Ikut-ikutan kau tuh. Kau jangan nak nyari tegal lari sama aku dari tadi ya, gini. Aku biarkan ya, kau ya, cucuk pipi kau dengan ini, tebuk. Apa-apa? Kau nengok aku nyokolahkan anakku, nguliahkan anakku. Aku tidak mau tahu menahu dengan urusan kau anak-anak. Aku tidak tahu anak kau kuliah sini ya. Aku memang cita-cita nak nguliahkan kau anak anakku sini dari dulu. Eh, Sel. Sekarang, IKIP PGRI Pontianak tuh udah berubah namanya jadi Universitas PGRI Pontianak, disingkat dengan UPGRI Pontianak. Wih, keren lah lu kampus itu. Keren lah. Memang gak salah makmu suruh aku masuk kampus itu ya. Ikutan kau tuh, ikut-ikutan kau. Estel, kau mau ngambil jurusan apa sih nih? Aku mau masuk bahasa dan sastra Indonesia kak. Serius? Iya. Kenapa? Kok sama dengan kakak? Masa sih? Iya, tidak salah lah ya. Bahasa Indonesia itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, pertama, bahasa dan sastra Indonesia itu memiliki banyak peminatnya dan mahasiswanya. Nah, kedua, bahasa dan sastra Indonesia itu memiliki banyak prestasi. Wih, jadi tidak sabar aku mau masuk bahasa dan sastra Indonesia kak. Nyaman. Kau lepas saja aku. Kau lepas saja aku. Sel, nanti kalau kau mau daftar, ada dua gelombang. Nah, yang pertama ada gelombang pertama dari tanggal 1 Februari sampai 31 Juli 2024. Gelombang kedua dari tanggal 1 Agustus sampai 14 September 2024. Oke. Di mana, aman? Kenal lah. Siapa? Sel, yuk. Terima kasih yang sebesar-besar atas dukungan semua pihak untuk perubahan IKIP PGRI Pontianak menjadi Universitas PGRI Pontianak. Dan lebih familiarnya, Universitas PGRI Pontianak kita singkat dengan UPGRI Pontianak. UPGRI Pontianak, the best. Terima kasih atas dukungan semua pihak, baik pemerintah Provinsi Kelantan Barat dan pemerintah 14 kota-kota yang ada di Kelantan Barat ini. Dan Sivitas Akademika IKIP PGRI Pontianak sedukungan dan dedikasi kerja keras di IKIP PGRI Pontianak. Akhir kata, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.